apapun itu kalau udah berkeluarga izin istri number iya, one. Iya benar, ya. Setuju gue, setuju. Simbolnya tinggal surat izin dari istri. Kelar hidup lu. Kelar. Mau kemana kita? Next. Motor tuh sebenarnya sama kayak baju ya. Eh, anak trail gimana? Halo semuanya. Duh, udah jarang bikin vlog lagi atau konten, tapi kali ini karena aku ada hobi baru ya, aku ada diajak sama temanku si Darius sama teman-teman di SFC Gaspol namanya. Jadi orang-orang yang suka berpetualang ke alam dengan menggunakan motor trail. Jadi kemarin sempat nyoba sekali, mungkin kalian udah nonton juga di vlognya atau di konten YouTube-nya Desinatria atau di kontennya Billy, Ibnu dan teman-teman yang lain. Yang di situ pertama kali aku main dan ternyata seru, walaupun aku banyak jatuhnya gitu terakhir karena belum pernah. Dan masalah utama adalah karena motornya tinggi banget menurut gua, untuk ukuran tinggi badanku itu susah bawanya, apalagi di obstacle-obstacle yang ya susah lah gitu. Kemarin ada hujan terus batu, naik turun sempit, jadi pas lagi mau kita mau tahan gitu sambil jalan nggak bisa karena kakinya nggak nyampe. Yang nyaman kan aku sebenarnya begini nih posisinya naik motor, jadi tingginya segini, jadi kalau ada apa-apa masih bisa ditahan. Kemarin nggak bisa ditahan sama sekali karena motornya segini, jadi kita pun udah jinjit banget gitu. Nah, kali ini kita mau coba cari motor yang pas buat buat aku lah, buat tinggi badan aku. Makanya aku juga beli motor ini. Sebenarnya ini Harley Davidson yang street 500. Sebenarnya aku beli karena ya ini, dia memang salah satu tipe Harley yang paling ceper. Jadi aku bisa sekali duduk langsung bisa begini, bisa bawa gitu. Jadi makanya aku beli, karena aku bisa akhirnya bisa ridingnya tuh nyaman. Nah sekarang kita mau berangkat dulu ke tempat teman aku yang juga toko untuk peralatan-peralatan trail, dan dia juga jual motor. Nanti kita lihat ada nggak motor yang cocok sama aku. Let's go! Kita pakai helm dulu. Ini sebenarnya helm motor trail yang kemarin aku pakai pertama kali. Aku pilih yang klasik, biasanya orang kan yang suka yang ngejreng, yang mancung-mancung. Nah aku suka ini, gak tahu, suka aja yang tipe klasik. Topi ke bawah ya. Oke, kita siap pakai kacamata, sampai ketemu di sana. Gimana, udah ganteng belum? Hehehe. Kalau gue beli yang ini untuk naiknya aja, gue harus kayak gini dan terus
gua naik segini. Loh, lu kira kemarin hidup gua tantangannya ini hidup gua, Pak. Kita juga sama. Kita juga sama. Enggak lah. Gua juga enggak nyampe sama, Bang. Iya, tapi lu masih pantatnya masih gini lah. Gua tegang, Pak, lu. Nih. Mau kemana kita? Gila, ini mau ukuran 180 berapa? Nyiksa ya? Nyiksa, bukan yang happy-happy, nyiksa. Orang mau nikmatin jalan, gak mau naik aja udah. Udah tantang. Mikir ya? Mana motornya Billy ya? Nah, oh, ini tak. Gitu. Jadi, akhirnya gua kayaknya sama nih sama Billy. Ini motornya Billy nih. Ternyata ini nggak dipakai buat Trabas. Terus dia bakal bikin supermoto. Jadi katanya dia mau main Billy aja. Pelaknya 17-17. Jadi buat style, buat freestyle dia mau freestyle biar bisa begini mulu sambil dada wheelingnya. Dia ganti ban buat aspal. Ini kan buat buat tanah. Sayang amat deh. Ya hadiah mungkin. Sayang kalau diterabasin. Kalau terabas kan pasti hancur. Berarti lu bisa warna merah buat Trabas. Nah, gua hitam, gua udah lihat. Udah lihat. Udah, gua mah hitam-hitam aja baju gua. Hitam deh, pas. Hitam ya, manis. Tuh, sangat bagus. Satria Baja hitam RX. Coba lu naikin sekali lagi. Gua pengen lihat. Ini peleknya berapa? Nih, 1821. Ya ini yang kemarin gua pakai begini. Iya. Gua jatong dulu tuh, segini tuh. Tiap gua. Ya begini gua persis kemarin. Iya. Ya cuman gua gila, Pak. Apalagi kita mentir-mentir ya? Iya, apalagi kalau ada lumpur kayak gini, kalau polaan begini udah. Apalagi kalau gue berhenti di depan. Selesai. Kalau gue berhenti di depan. Udah bener nih, ini udah bener. Jadi ganti ban yang kayak ada ya. Udah pas. Shocknya bisa diganti. Kalau udah ganti ban, nggak usah ganti apa, nggak usah shock lagi. Nggak usah, ganti ban aja. Ganti ban, ganti ini lu. Kenapa emang sekarang? Biar lebih kuat. Kuat, kalau nggak jatuh langsung bengkok nanti. Kemarin gua nanjak aja gini, ada mobil di depan. Gua udah pusing, Pak, ini nahan-nahan kan. Lepas. Ini kalau diganti hidrolik ini enggak ngaruh. Ada cuma yang bagusnya kalau mau, kalau yang biasa-biasa mah enak kalau pakai hidrolik. Jadi kayaknya kita putusin nanti. Iya, kayaknya mau beli yang kayak gini. Atau nanti di modif lagi di peleknya diganti supaya lebih ceper. Ini masih ketinggian buat gua. Jinjit banget, jinjit juga belum nyampe. Syaratnya harus nyaman dulu. Ini apalagi nih? Yang penting syaratnya udah dapat restu dari istri kan. Itu yang penting. Itu yang paling penting. Itu surat izinnya, surat jalan. Lu mau ada. Punya semua, lu mau dapat motor nggak dapat izin. Percuma motor lu mahal. Kalau lu mau sosokan lu jangan nikah dulu. Iya. Kalau udah nikah lo, surat jalan harus ada. SIM dari polisi sama dari istri mah. Surat izin kecil. Iya. Lo punya masalah sama bini atau perempuan, kelar hidup lo. Kelar hidup lo. Percuma lo kaya, percuma lo jagoan. Lo tahu fondasi kalau udah goyang. Nah ini udah tahu nih, udah nikah nih ya. Kalau dulu pas lo belum nikah, belum punya anak, iya. Gua ngomong ini pasti lo gak percaya. Bodo amat, bodo amat, iya. Setelah ini. Aduh. Mau pergi kemarin harusnya gua hari Minggu Trabas. Karena hari Sabtunya itu gua janjian untuk gua ajak dia pergi makan, tapi hujan kan? Hujan. Baru gua kasih video juga waktu itu kan? Iya, mau gak mau gua mengorbankan Trabas gua, jadi pergi hari Minggu. Ini ciri-ciri sebenarnya laki-laki yang baik nih. Baik. Kalau udah begitu dia mau korbanin. Kadang-kadang kita bukannya nggak bisa cuek ya, kita pergi gitu. Tapi pasti nggak tenang di jalanan. Gue kayak tiba-tiba kaki lo kenapa-napa. Nah, iya lo nyeselnya seumur hidup. Makanya tuh. Asli. Enjoy ini your life. Ini janjinya, ini salah satu bukti waktu gue pergi, setengah hati, istri gue setengah hati. Ini bukan main bola itu? Main bola. Gue udah setengah hati, gue udah siap. Anak-anak udah masukin barang ke mobil, mobilnya dipanasin. Gue setengah hati, dia juga setengah hati. Tapi karena udah ngeliat waktu kan, takut telat, gue gas terus. Ya udah kena langsung baru main bentar gue ya. Oh, ini. Apapun itu kalau udah berkeluarga izin istri number one. Iya, benar. Ya. Setuju gue, setuju. SIM boleh tinggal, surat izin dari istri. Kelar hidup lu. Kelar. Nah, ini kayak dia nih. I'm a free man. Ini termasuk mereka ini istilahnya kalau gue pemula itu jadi ada temen lah. Iya. Kalau dari awal main ketemunya kayak tadi si Adit. Oh boy. Oh boy.
orang-orang yang biasanya kita masih gigi 1 dia gigi 4 ya kayak gitu ya. Nah, kalau gini kan masih lah. Ntar jalan lu digeber-geber. Itu biar panas. Kayak kemarin main pertama, gua belum jatuh dia udah jatuh depan gua, Pak. Iya. Duduk. Ah, minimal kan gua udah oh, badan gede jatuh juga. Kalau gua jatuh nanti agak ada teman. Udah ada teman. Udah aman hidup. Iya kan? Habis itu Rifki jatuh. Jatuh juga. Jatuh. Rifki makin 300. Iya, gue sebelum pakai yang punya Inu. Baru setelah itu gue nggak jatuh-jatuh. Nah, mas itu yang mulai obs, yang sawah naik ini. Tapi itu pecah sih, pecah. Yang di sungai itu pecah, apa yang di kali? Mantap ya, bukayan, muka batak banget ya serius. Eh, itu gue bikin konten supaya vlog kalian tuh, vlog mereka tuh semuanya banyak yang nonton. Mau nerekam orang. Dari kabar nih? Jatuh. Tapi bro, gue kasih tahu yang gue suka pertama dari itu. Gue pertama kali main, gue bilang ini kalau dilihat orang, kalau gue misalnya gak masuk ke dalam, oh ini orang main-main gitu dong, ngengeng, sok-sok naik motor. Gue di dalam lihat deh, adek nih salah satu yang gue ingat terus kenapa? Kita ketinggalan, ditolongin terus. Ini grup nih, trailnya apa yang kemarin tuh grup orang-orang yang solid, ya? Gue solid banget. Dan apa ya? Apa ya, tolong menolong, care toleransi banget satu ya. Makan, Brother makan Hood, bareng, mandi bareng, ada yang susah ya. Jadi emang kalau di hutan kayak gitu ya. Jadi, kelihatan yang mana yang egois. Bener, gue bisa baca karakter orang dari sini. Yang mana yang suka mengeluh di klub motor. Kalau gue, karakter gue suka jatuh masih. Nah, gak apa-apa jatuhin gue berarti. Dek, motor aneh. Gimana Mister Ade? Gimana? Gimana tadi? Lagi nungguin kabar dari orang jasanya langsung. Oh, yang enggak usah motor. Ade Samson. Eh, langsung lah. Langsung lah. DP langsung gue, Dek. Langsung kirim sini lah. Roda. Kalau istri udah mengizinkan mah pesawat juga datengin, Pak. Ferrari gue. Pesawat telepon. Pesawat telepon. Tapi gue suka wanita itu. Itu kan kayak gitu. Orange. Itu asik tuh. Yang ada mana? Model begitu keren. Ini. Enggak, oh no, orange tuh. Yang pojok. Hmm. Sama yang kohan. Oh, punya kohan? Iya. Itu apa? KTM. Dekalnya aja bikin kayak gitu. Hah? Keren dekalnya bikin kayak gitu bisa. Kohan yang ini. 300 cc. Tapi overpower lah buat kita. Kegedean, gua kemarin nyobainnya. Kalau kegedean, ngaruhnya apa? Jatuh mulu lu ntar. Oh gitu lu? Ngepot-ngepot. Susah gue. Malu, kalau gede power lu pelan emang nggak bisa? Nggak bisa. Ini Jod, kalau kegedean powernya di, gini nih, yang pego aja, yang pego nih bro, yang pego misalnya begini nih, yang pego begini, kenceng. Tapi kalau yang CC gede, begini doang udah loncat. Terus main bom dingin juga kan harus nyatu. Gue sih udah enak kemarin gue pakai CRS. Cocok sama gue. Koblingnya nggak terlalu berat ya? Nggak berat. Ringan. Sama itu kok. Lumayan berat nih. Udah banyak pasti. Paling itunya aja ya. Apa? Nomor ini wajib. Nomor motor ini wajib pakai kayak beginian. Ini untuk handle. Kenapa? Jadi kalau kita jatuh atau apa, ini nggak akan bengkok, nggak akan patah. Jadi kemarin kan patah ya? Iya. Udah gitu, kalau nggak hajar apa namanya, semak-semak juga. Enak. Tangan lu bisa berdarah nanti. Ini gua aman. Tuh, kalau begini mana sama ini namanya apa? Guard. Pakai hand guard terus nanti pasang stopper. Ini buat stopper buat itu penyimbang ban luar. Jadi kalau misalnya ban kita kempes, robek, itu bannya diem dia, enggak akan geser kemana-mana. Udah berapa lama sih naik motor? Dek, kalau naik motor. Dia lahirnya dari knalpot motor. Naik motor dari SD, dari kelas 3. Enggak, dia gua bilang, gua baru pertama. Terus kan ada beberapa orang, bukan yang itu sih, gue siapa? Si Samson gue bilang sama kan tingginya tapi tinggis? Pendekan Ade malah, Ade malah jut. Iya dia udah dari lahir, Pak. Lahirnya di motor kan? Lahirnya di motor. Lu, motor lu gak di... Sama kayak gini, lu suruh gue nyanyi sama aja gitu. Oh, iya. Nah, gue bisa ngulik-ngulik apa kayak gitu kira-kira dan jangan sama. Gimana maksudnya kalau misalkan motor tinggi lu kasih tahu ininya dong, udah triknya tadi, udah dipendekin. Udah dipendekin aja. Bawahnya dipendekin. Kalau bawahnya mendingan langsung di situ kan. Langsung di situ aja. Enggak, maksud gue kayak motor lu gak dipendekin dengan tinggi lu segini. Gimana caranya biar keseimbangannya dari badan. Kita main pinggang, ya? Main pinggang perut besar enggak masalah. Tapi enggak, maksudnya balance di perut. Core. Iya. Abs kan. Iya, sama pikiran kita harus fresh. Iya. Enggak usah mikirin kaki turun karena kalau kita lagi reading nih
di depan ada batu, ada pasir, kita mindset ke bawah. Makanya kalau selama riding kita main off-road, pandangan kita 10 meter ke depan minimal. Kenapa? Jadi kalau misalnya ada batu, kita mindset lewat. Kemarin gua ikutin tuh, dia bilang tuh pas kita sebelum berangkat kan dikasih tahu tuh. Kalau gua lihat gua hajar, iya kan kayak apa lu? Iya, gua juga. Makanya gua yang gua bilang gua di jalan yang kayak gitu enggak ada jatuh-jatuhnya. Lebih enak. Gua dengerin tuh. Nah, mereka malah jatuh kan, Rifki jatuh. Yeah. Nah, gua yang ini yang mulai takut gua. Bagi. Takut kecil batu wah ada ini bener tabrak yakin aja. Tapi waktu treknya juga lumayan karena ya. Selama si batu atau kayu enggak tapi kemarin lo akuin lah itu treknya kan lumayan nah, itu ya. Lumayan sih trek kemarin kita lumayan lah buat pemula itu bukan lumayan lagi deh terakhir itu masuk ke single track ya gitu ya iya ada Bukit Noah ada gambarnya tuh jalannya kecil kan iya emang boleh batu licin kan. Gokil sih, gue bilang, wah berani juga nih Jude ini. Tapi enaknya fokus, dia gak mau ganggu main, fokus diam aja, nikmatin aja. Yang lain teriak-teriak padahal ya? Yang lainnya biarin aja di sini aja, karena dia fokus. Ngopi dulu kita, ngopi dulu. Let's go. Ayo. Di sini lengkap pak, kita udah lihat motor. Bisa santai ngopi dulu, sambil mikirin mana yang mau di... Modifikasi. Ini ada nih. Nah itu ada. Yang tadi. Yang tadi. Balik lagi. Balik ke awal. Tapi udah gue cobain tadi, belum kan? Belum. Iya, coba M belum. Itu. 7. Enak nih. Ini ganteng. Hmm? Ini ganteng nih. Woi, udah jangan balik yang awal. Udah awal tuh. Emang kembali yang awal tuh udah nunjuk dari tadi, Bang. Tadi gua udah tunjuk sih. Itu chemistry. Chemistry udah enggak bisa dibohongin itu, guys. Itu ada maskernya. Ada maskernya itu. Tapi muka gua kayak ini. Kan nanti pakai Google kacamata. Depressing gitu. Iya. Tapi nanti busanya ngikut ya. Ya. Ada maskernya kok itu bang? Ya inilah pas nih. Mau warnanya yang mana? Ya aja lah. Warna hijau juga. Kan ada motornya ada hijaunya kan? Yo i. Kita hitam ada. Warna hijau juga sekali lah. Yang nanti yang seneng Mas Anang. Anang itu kan anang hijau. Dia senang banget kalau udah, iya benar tuh, hijau itu warna yang paling bagus. Mas Anang. Mas Anang ku bawa-bawa. Mas Anang tuh main Harley kan. Coba nih Mas Anang. Let's go sama Mas Ari ya, trio lanjut. Kita main trail kan. Oke tuh. Oke. Iya dong, umur-umur 40 ke atas kita cobalah main-main ke sawah. Paling jatuh ke empang. Menikmati Indonesia adalah terpencil, yes. Terpelosok karena bisa dinikmati dengan motor trail. Karena kita bisa melihat apa yang ada di perkampungan tapi nggak bisa didapatkan di dalam kota. Contoh suara jangkrik. Bener nggak, Pak? Oh, iya, di kota ada nggak jangkrik? Iya, gua... iya nggak gitu caranya. Oh iya, nggak tahu. Nggak sih tahu. Iya, tapi lu nggak tahu lu itu berat, lu injek, lu tekan lagi kaki gua. Ganteng amat, Bang. Ini nggak demen, loh. Cuman yang muat ya ini. Mana cangkolnya mana, Pak? Ah, bukan ke sawah, Pak. Botolin. Benar. Botolin. Kayak gini, Mas. Benar. Iya, benar. Terus, oh, ya, si panjang. Ini apa, El? Kalau size. Oh, size. Tapi yang dewasa. Nggak bisa diinin. Yo, ini ya kalau mau lebih kenceng. Kayak kurang ini gitu, kayak kurang press dikit. Gimana nariknya? Ini ya? Ini udah nggak? Iya. Oh iya ini belum. Nah ini juga. Ini bang, ini. Iya. Kamu bisa dicoba. Sip. Kita lihat motornya jadi siapa? Ya. Ini kayaknya ini punya Billy. Ya. Oh. Lagi di itu. Lagi di itu. Ini dia motornya. Saya ganti kecil. Oh, ini dulu handphonenya. Jadi udah beres. Cuma gue pengen lu naik dulu biar resetting ulang kalau misalkan lu perasa kurang tinggi, kurang pendek, ya. Kita pendekin lagi. Cuma
sebenarnya sih segini dulu. Sih udah ukuran Sada. Ideal gitu ya. Jadi kalau terlalu pendek juga kan nanti kalau ada batu kan batu ini 16 mentok ya. 19. Tadinya 21 21 18. Ya 2 cm turun kayaknya masih coba. Coba dulu turun naik turun. Thank you enggak jadi enggak. Itu udah. Ini udah diganti bannya. Ini tadi di 16. Ini ban apa nih? IRC. Jadi motor ini yang buat bikin lagu nanti ya. Hah? Nah, abis ini kita bikin trabas. Single Trabas. Jadi kira-kira versi lagu apa yang pasti viral nanti? Apa apa? Trabas. 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 Versi suara rap apa? Wih, tenang. Rahasia dong. Ada rapnya, ada rocknya, ada dangdut. Ada suara knalpot juga. Suara knalpot juga masuk. Kalau Trabas kan juga ada hutan, ada batu, ada ya semua. Iya. Berarti judulnya Lumpur Terlarang. Dulu, coba begini dulu. Hei, mudah-mudahan kau tidak. Udah mentok. Nanti deh, ntar dulu, belum naik dulu. Ambil kamera lagi. Ini belum didekal nih. Ini pakai ini ya? Mendingan ini apa? Besi sih? Sponsor. Ini kan besi ya? Kode belum ya? Cuma kita cover plastik. Seperti yang udah diganti ini. Ini stangnya. Stang. Terus handle nih bisa melipat. Oh ini ganti nih? Iya. Oh gitu? Biar gak cepet patah. Oh. Terus ini pelindungnya. Handguard. Handlenya handguard. Terus Ecu itu apa sih? Ecu itu buat pelapiannya. Tadi sih itu bilang mau dicabut remnya sama. Iya. Asem. Terus knalpot. Knalpot. Iya. Jadi ini? Nah, ini si Billy nih. Mana si Billy? Dir, motor gini juga lagi kita obrak abrik, Dir. Lu kesini, gua liat motor lu nih, katanya ada yang nawar nih. Waduh, ada yang nawar aja motor. Serius, cepetan. Lu gak kesini? Ambil aja udah, ke seorang dulu. Waduh. Sini dong. Sini lah, bentar. Kan tadi udah gua bilang situ, sama cap, sama ini gua mau liat motor dulu. Lu kan gak perlu fitting, lu udah pasti nyampe lah gua. Ya. Ya. Oh. Istirahat ya. Istirahat ya. 10 menit doang aja 10 menit. Kakinya sakit tadi cap. 10 menit. Soalnya dia mau gas lagi. Kali ke sana ya. Hah? Naik motor lu. Iya benar. Ya, kita tungguin. Siap. Iya, biar cepat dia gue. Iya, siap. Oke, datang dia. Siap. Kan udah gue bilang. Oke. Kalau presiden yang nelpon, Billy enggak mungkin enggak datang. Terbukti enggak? Presiden taksi. Coba. Pelan-pelan. Oke, kamera standby ya. Jadi biar tak tuntung nih kalau jatuh nih. Tak tuntung. Ini coba. Ini standby kayak dulu. Karena trail tuh sandarin dulu. Naik dulu baru naik. Coba enggak lupa. Kayak ini celana gue yang sempit tak enggak bisa. Iya, tuh. Masih, Pak. Serius tuh. Masih tuh. Masih ketinggian. Masih ketinggian. Itu celananya, Bang. Karena celana jeansnya bukan nih, Bang. Celana jeans. Coba lepas celana dulu deh. Gila lu. Itu celana jeansnya asli. Celana. Coba tolong yang endorse celana sini bawa. Coba celana tester aja deh, celana tester. Di mana, Om? Oh, di atas. Enggak mau celana lu. Dikit lagi. Iya, dikit lagi kalau mau dinin pakai apa? Bisa ada, kita kerja. Ada celana ada. Ada celana tester ya? Bukan, tester. Coba kalau gue ya. Kalau mau pakai masih perawat ya. Gini. Lu udah panik. Apa? Coba pakai celana itu. Bukan urusan uang, pokoknya nggak boleh sembarangan asik. Kopling udah ente. Ya udah di makeover dulu nih. Makeover pendek ya. Iya. Dikit lagi, dikit. Udah ganti. Knalpot udah oke. Titanium lu bro. Titanium. Ini knalpot the best. Kita kasih banyak. Morifumi ini bukan kaleng-kaleng nih. Ini titanium ini. Ini buat presiden lo, hati-hati lo. Lu tinggal tanda tangan di sini, tanda tangannya. Coba lihat warnanya masuk enggak nih warna putih ini? Masuk dong. Masuk ya. Masuk. Dekalnya diputih-putihin. Karena nanti kita dekal. Apa itu dekal? Di stiker ini. Oh. Lu ini
Nah, di sini kasih nomor lu nanti. Nomor-nomor nanti buat jersey lu, di sini nomor lu. Jadi dari jauh tuh di foto udah tahu nih kan pakai helm. Wah, ini motornya Judika. Pakai nomor berapa? 31. Gua enggak 31, 10. 31. Kenapa 31? Hah? Kenapa 31? Karena enggak 30. Biasa titanium buat KTM. Terbaik kan? Ini buat presiden harus kita kasih terbaik ya kan? Ini aslinya? Itu ban asli. Wah, ini aslinya nih. Itu. Ini ban asli mau di giveaway ya? Gila, enggak dong. Bawa. Siapa tahu kan giveaway kasih tanda tangan Judika di sini kan? Ini harus. Ntar kalau udah jago pakai ban itu. Oh iya. Ya, bisa balikin lagi ya. Iya. Kita normalin. Gimana mau dari Austria? Datang dari Judika. Kamu akan seruin lagi kan? Ya, ini yang kemarin jatuh itu. Malam-malam. Siapa bang? Udah? Gila kan? Gak ada 15 menit gak ada. Cepet banget pit stopnya ya. Bentar, bentar, bentar. Bentar, ini sempit. Bisa. Oh ini. Mantap. Ini ada Riz. Soalnya nggak pakai kolor. Masuk tadi ada pemikul. Loh, ada orang yang Lagi belakangin dulu. Itu malah mau jatuh ya. Ya lumayan lah. Cocok lah udah. Udah mantep kan ya. Kan lu pake sepatu ntar tambah tinggi. Iya. Kalau dipendekin lagi takut nyangkut. Udah mantep bang ini. Iya. Coba ya, coba. Sinar gua cukup. Coba dinyalain sama itu. Hah? Membayar kakinya dari lu. Tuh, lihat lu. Lihat lu syuting bang nih. Tuh, gua gak bisa ngambil sendal. Gua mau ngambil sendal gua susah banget dah. Tuh, masukinnya lama. Nah, eh nggak boleh ketawa ya, nggak boleh ketawa boleh, ya. Ini orang tua loh. Ini serius, serius. Nggak boleh ada yang ketawain loh, ini orang tua. Coba di starter gitu bang, pertama kali nyala nih. Wih. Mau Bisa.
susah, terlalu banyak yang berubah. Oh gitu, bisa bikin liar dari situ. Oh iya, bisa dong. Kita settingnya pakai monitor Austria. Iya tuh, kasih lihat tuh. Iya. Nah itu kok. Wow, langsung di setting tuh. Oh gila. Kecepatan 120. Wih, gila 120. Kalah dong, Mas. Kalah. Mas kaleng-kaleng tuh pakai rumus tuh. Awas salah rumus. Ini gimana motor baru? Hah? Motor baru gimana? Ini dia motor baru. Kan di sini kita mau langsung jual. Sudah. Ini mantep warna ini. Polisi. Iya sih. Brimob banget. Brimob banget. Kan dia ntar pengen patroli sama Mas Backbone. Mas Backbone. Kenapa emang dia? Patroli bareng kan lu ntar. Ini sih. Ini dia. Iya. Kapit. Kita mau nyoba dulu motornya. Jalan 5 meter. Nomor berapa? Hah? Nomor 2. Posisi kalau enggak 31 nomor 10. Itu 31 aja lah. Nomor 301. Mah. Jadi ini. Enggak apa-apa. 301 360. 30. Tes dong. Kita tes dulu. Oke, Tino. Ini sih ketawa ngeliat motor ini. Kelem dong, kelem. Tapi ini kayaknya dari dealer belum isi bensin ya? Sekarang isi bensin di depan. Oh, isi sendiri apa mau isi? Lu harus belajar isi bensin. Lu kayaknya kan kita isi bensin bareng-bareng. Nanti lu gak tahu lagi. Belum tahu, jangan gua berhenti di sana terus gua berhenti. Enggak, ini gak tahu cara isi bensin. Copot-copot ini, copot. Ntar lama kita di pom bensinnya. Itu di depan pom bensin depan. Iya, di depan pom bensinnya lama. Enggak, mending lu isi bensin sekarang daripada besok. Kalau gak sih di bensin. Ya. Kan dia mau ngetes. Gak tahu kelamaan di pom bensin. Helm. Ini isi bensin. Ini kok.
Ini motornya David, Jos. Nanti jangan. Ini motornya David. Baru motornya. Paling muda. Ini motornya David. Baru kita nyalap juga di yang kemarin kan udah motor. Ini David. Yang ini. Oh. Ya? Depan. Bro, maksudnya serius banget cuman ngisi doang. Nanti yang di standarnya. Ini apa? Pertama. 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 2 buat open besok. Terus. Jangan di standarin gimana dong? Gua kagak bisa jinjit tuh. Engine ya, di warm up ya. Yes. Ini dia persiapan buat rally, rally YRK ya. Yes. Pakai ini loh. Iya. Baru sepur motor tapi. Yo, nanti kalau misalnya rezeki mungkin yang di dalam. Oh, siapa tahu kan ya. Enggak ada tahu. Temenin. Harus ada ini apa? Nutupnya aja kita belum ngerti. Ini nutupnya bagaimana nih? Nutupnya? Kita tekan aja. Tekan aja, tekan. Dah. Tarik. Ini, udah? Iya. Oh. Tutorial cara isi bensin. Nah. Nah, tuh. Jangan lupa ini ada nih, panahnya ada kan. Ada panah depan. Nah, tekan. Cek. Udah. Ya, tarik. Copot. Depan. Nah, udah aman nih. Aman, aman. Aman, aman ya. Ada. Tutorial cara isi bensin. Let's go. Kita coba dulu. Helm dong, kita kasih edukasi ke orang-orang. Kalau naik motor harus pakai helm ya, kasih edukasi ya. Ini motor buat disco ya. Lingkungannya mana? Lingkungannya. Ini kawal, dikawal. Kawal, bro, ikut bareng. Ikut bareng, mati lu. Kontak, kita. Kaget, ini apa nih? Masker. Kalau dicopot itu dibuka dulu busanya. Oh iya, dia bisa jalan tuh itu. Oh. Ini mana konfeti? Mau lompat aja, Bang. Motor. Ntar lu, gua masukin grup lu, mau test drive motor. Sabar. Aduh. Oke, test drive motor dulu, Pak Presiden. Lawanin dulu ya kan.